Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di Niji Channel. Kemarin kita sudah unboxing yaitu angklung ini ya teman-teman. Hari ini kita akan unboxing salah satu alat musik yang sangat bagus sekali. Ini adalah drum tertipis di dunia. Ya, jadi drum ini adalah sangat tipis ya teman-teman ya. Ini drum ini sangat bagus. Saya akan coba untuk unboxing ya hari ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka teman-teman ya. Ini adalah namanya drum digital ya teman-teman ya. Drumnya ini saya beli di salah satu toko online ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada yang ingin beli, nanti bisa komentar, nanti akan saya tinggalkan linknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sudah saya buka teman-teman ya. Ya teman-teman, ini sudah saya buka. Nah, tulisannya itu digital drum ya teman-teman ya, kelihatan pada teman-teman ya, digital drum teman-teman ya tulisannya ya. Tulisannya adalah digital drum. Ini adalah drum portable atau drum elektrik ya teman-teman ya. Ini bisa digunakan untuk main musik akustikan dan lain-lain ya teman-teman ya. Nanti akan saya buatkan video reviewnya ya teman-teman ya. Ini saya unboxing dulu. Ini saya buka dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Oh, barangnya sangat bagus teman-teman. Dan kita dapat 2 stick ya teman-teman ya. Sticknya lumayan teman-teman sticknya. Dan kita dapat ini kabel USB teman-teman ya, jadi seperti kabel jack HP ya teman-teman ya. Ini buku panduannya teman-teman, dan ini apa ya teman-teman ya, ini adalah kabel output ya kalau nggak salah teman-teman ya. Ini kita lihat dulu barangnya teman-teman. Barangnya sangat bagus teman-teman, nanti bisa kita coba teman-teman ya untuk kita review suaranya. Ini kita dapat apa lagi ya teman-teman ya, ini apa ya teman-teman ya, ini seperti ini di sini tulisannya sustain teman-teman ya, mungkin ini adalah pedal ya, pedal untuk drumnya teman-teman ya. Jadi kita dapat 2 pedal ya teman-teman ya. Sudah cuma itu saja teman-teman ya. Kita lihat dulu barang yang utama ya teman-teman ya, yaitu digital drumnya teman-teman ya. Kita buka dulu teman-teman ya, kita ambil, coba kita buka dulu teman-teman ya. Ini barangnya ringan teman-teman, bisa dibawa kemana-mana ini teman-teman, barangnya bagus, sangat bagus. Nanti bisa kita coba untuk suaranya teman-teman ya. Kalau untuk barangnya saya kira bagus teman-teman. Di sini ada berapa ya? Ada berapa kotak ini ya? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 pad teman-teman ya. Yang bisa kita mainkan. Ini belakangnya juga bahannya juga bagus teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat channel saya ya teman-teman. Assalamualaikum dan sampai jumpa.